Berikut mengenai performansi jadwal yang disesuaikan dengan biaya. Untuk menghitung plan value atau biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan, gelar dengan cara mengalihkan antara budget and completion dengan time pass per total schedule time. Selanjutnya untuk menghitung SV atau schedule variance dengan cara menghitung selisih antara earned value dengan plan value. Untuk menghitung SPI atau Schedule Performance Index dengan cara membagi antara earned value dengan plan value. Berikut adalah salah satu contoh di mana diketahui BAC $600.000 dengan EV $150.000. Waktu yang telah terlewati adalah 4 minggu, sedangkan total waktu pada jadwal adalah 12 minggu. Berdasarkan persamaan di atas, nilai PV adalah $200.000, yaitu biaya yang direncanakan untuk dikeluarkan pada jadwal tersebut. Selanjutnya adalah SV dengan nilai minus $50.000. Ini adalah jumlah penyimpangan jadwal yang sudah direncanakan. Negatif menandakan proyek yang telat. Selanjutnya SPI dengan 0,75 yang menyatakan proyek berjalan 75% sesuai rencana. Hal ini menyatakan proyek yang berjalan tidak bagus.